Ya, bukan gagal di situ saja, tapi dia tempat yang kita harap boleh menang. Ya, walaupun begitu yang diharapkan sebelum ini yang dijangka. Ya, kita ada strategi kita juga, ya, untuk menentukan kemenangan kita. Saya tidak rasa terlalu terkilan kerana sebenarnya sebagai saya sebutkan tadi, kita sudah dapat inroad. Kalau dalam bahasa Inggerisnya, we have got inroad, we have tractions dari segi partisipasi kita dalam pilihan raya ini. Walaupun kita parti baru, simbol ini pun mungkin sebahagian pun kenal, ada sebahagian yang tidak berapa mengenalinya. Walaupun tokoh-tokohnya, semuanya kita ambil kira lah. Right? Ya, saya bertanggungjawab. Saya tak ada masalah. Kalau mereka kata tak apalah, saya tak payah pegang lagi. Itu adalah satu amanah yang saya pikul. Jadi kalau ada ahli parti yang rasa terkilan, saya telah buat apa yang terbaik. Okay. Semua kita bekerja keras sampai tak cukup tidur. Jadi bagi saya tidak apa. Ini adalah salah satu daripada orang kata cabaran yang kita perlu hadapi. Tidak mudah. Kita tahu kita come in as underdog. Ya, kita bukan itu. Yang dahulu pun wakil kita yang menang pun ialah atas tiket parti yang lain, bukan atas nama Perikatan Nasional. Jadi ada di. Tapi apa pun keputusan ini kita terima lah.